Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan M2 TV di kandangnya senior. Ningune Pak Slamet nih. Ada PE ini jantanan minta 3.800 ya. Kemarin ini pesanan Om Dapi suruh nyariin. Untuk teman-teman yang lain kalau belum laku ya nanti kalau Om Dapi nggak jadi ya bisa nonton ke sini. Ini di Sri Katon, Kecamatan Anak Tuhal, Lampung Tengah. Ini deket lapangan Sri Katon ya? Iya, Dusun 3. Dusun 3. Nah, ini dengan Pak Slamet. Rata-rata kambingnya pala hitam semuanya. Iya. Ini yang dijual cuma satu ya? Ya, ini. Oh, yang sebelah sini? Ini penjual semua. Kalau yang ini? Kalau ini masih indukan buat anu sendiri. Untuk anu sendiri, breedingan ya? Ya, breedingan. Kang, enaknya breeding apa toh ya? Ya, daripada cari bibit, kecil mahal ya mending breeding mas daripada beli kecil mahal lebih baik kayak gini. Iya ya? Breeding itu kan waktu masih bisa dibagi-bagi, kalau beli kecil jelas mahal. Kalau penggemukan ngapa? Sebetulnya bagus juga penggemukan masa depannya, cuman kan ya situasi kemarau ini repot pakan. Repot pakan? Iya. Di sini juga pakan ya bermasalah juga ya? Iya, kosnya tinggi. 400.000 katanya. Sekarung 400.000. Satu plastik kan 400.000. Biasanya kan 2,5. Nah, ikan 150 kan repot. Yuh. Ini peranaan PE ya? Ini nggak dijual kayak gini nih? Ya, sementara belum. Buat pacek api ini. Lama jadi peternak apa lama jadi pedagang? Lama jadi pedagang. Tapi kepencet jadi peternak. Ya pasti kan, artinya kalau pedagang kan berapapun keuntungannya kan duit lewat terus. Kalau kayak gini bisa sambil nabung. Kenapa nggak nabung yang jantan-jantan? Yang bukan. Kalau jantan itu biasanya jelang lebaran aja. Oh, kalau sekarang ini prediksinya ketemunya kalau 10 bulan itu terlalu gede di pengeluaran makanan. Terlalu besar ya kos makannya ya. Kalau kami biasanya dari bulan puasa aja 3 bulan 4 bulan lepas ke hajian. Oh, lepas hajian aja. Ternyata kak senior aja pilih breeding daripada penggemukan, artinya memang secara keuntungan bagus di breeding ya. Ya iya. Ini kalau babon-babon kayak gini dulu modal berapa? Ini 19. Waktu kecil. Iya udah. Kalau ini belinya waktu itu 23. 23 ya. Tapi sebelah sini memang nggak dijual ya? Nggak. Di sebelah sana ya? Cuman itu aja yang nongol kepalanya itu yang dijual. Ini makannya apa aja kalau di sini? Musim-musim kayak gini? Ya rumput. Sebagian rumput terus onggok sama kopra. Oh, bungkil? Mm-mm. Kopra kelapa. Bungkil kelapa. Sekarang sekilo berapa bungkil kelapa? Kalau beli kami beli udah 55. 55.000? 5.500 per kilo. Oh, 5.500 per kilo. Mm-hmm. Kalau anu onggok? Onggok yang pres 37 per ton. 370. 370 daun singkong 470. 400 kan ketemu gede. Kang, kalau kambing kayak gini harus wajib disuntik enggak toh? Kalau menurut saya enggak sih, karena kalau kecuali memang kondisi pilek atau gimana. Kalau enggak ya enggak lah. Pilek LA aja. Iya, pakai LA. Berapa cc? Ya kalau kambing gede kayak gini paling enggak jadi 5 cc, 6 cc. Oh, sekali suntik. Mm-mm. Sesuai kan berat badan, Mas. Oh, sesuaikan berat badan. Iya, kalau yang kecil ya 3 cc aja dah. Cukup. Kandang, nek kandang ukuran berapa ini? Lebar panjang. Ya kalau yang standar itu harus 5 meter panjangnya. Sesuai karo keadaan. Oh, 5 lebar, panjang mau 10, iya, mau 20. Iya, mau 25 bisa. Harus standarnya harus 5. Jadi kalau 5 itu ketemu kena 1,5 yang 2 untuk jalan di tengah pas. Oh, kanan kiri. Ada berapa kayak gitu itu. Jadi kanan kiri diambil kandang ke belakangnya 1,5 meter. Kalau untuk lebar berapa sebenarnya? Untuk per kotak? Per kotak 1,5. Per kotak 1,5. Untuk indukan, kalau untuk penggemukan jantan ya 60 cukup. 60 cm ya. Kalau breeding ya 1,5 meter kali 1,5 meter. Iya. Keren. Jadi kalau anakan 2 kan jadi tetap nyaman. Kalau pondasi paling apik berapa?
pondasi tinggi itu 60. Tinggi. Kaki-kaki ini 60 cm. Iya, maksudnya 60. Berarti gitu. Ke atas lebih dari 60 lebih bagus. Justru kalau lebih tinggi susah naikin nurunin, Mas. Oh. Gitu. Ini sedangkan jadi 70 dan naik kan enggak seberapa susah. Kalau terlalu tinggi susah nurunin naikin. Harus pakai tangga ya? Heeh. Kalau ini kan enggak lompat itu bisa. Kalau 70, 60 naik turun kambing bisa. Iya, langsung nyaman, langsung sekali naik bisa gitu. Nenek kambing meteng takut keguguran enggak? Enggak lah, bisa juga. Oh, enggak ya, aman ya. Yang sebelah sini yang mau dijual ya? Ini berapaan Kang kambing? Itu 12-an. 1.200.000. Iya. Jantan ya? Jantan. Bibitan, bibitan. 1.200.000. TB ini baru 55 ya? Iya. 55-an. Jantan 12. Oh, lah ini. Kalau ini PM merah. Ganteng Kang. Iya itu. Berapa ini toh? 24. 2.400.000. Iya. Jantan. Jantan TB berapa toh ini? Sekitaran 70-an ya? 70 belum ada ya? Kayaknya hampir, hampir 70. Hampir, hampir 70 ya. Paling 65 lah ya. Kok rai ini kayak ber ya? Iya, tapi bapaknya itu PM merah. Oh, bapaknya PM merah. 2.400.000 ya? Iya. Nih, jalan 2 juta. Ganteng ya Pol loh ini. Asli ganteng. Senajan toh. Lokal gitu kan. Iya, temian lah. Tapi jantung lihat tuh. Woi, woi. Kalau yang ini. Ini ya mintanya 24. 2.400.000 nego ya. Nego. Berapa kali mana ini? Dua kali. Dua kali laktasi. Babon. Ini masih kosongan. Heeh. Udah ini masih kosong karena sudah di anu kawin kemarin ya? Tapi minta lagi ini hari ini. Oh, tadi minta kawin. Sebenarnya kambing minta kawin harus berapa kali toh? Tergantung kambingnya Mas, karena sekali jadi itu sering. Cuman ada yang ini minta lagi ternyata. Selang berapa hari dari kawinan? 21 hari biasanya. Minta kawin lagi. Karena setengah bulan kan 21 hari. Kambing majir bisa meteng lagi enggak? Kayaknya susah ya kalau majer udah nggak bisa. Sebabnya majer itu makan rumput atau makan apa? Menurut saya, pengalaman saya berarti terlalu karena terlalu gemuk kan banyak lemak. Oh, alat karena kegemukan. Jadi apa itu sih tempat kantong peranakan itu kan ketutup lemak, jadi repot ya, susah untuk anu ya, untuk dibuahi. Nah ini. Itu 12,5. 12,5. Betina. Betina. Babon ya ini ya? Doro. Doro. Dua belas setengah. Udah tinggi ini, udah bagus. Ora oleh sejuta kan? Enggak boleh. Aduh, tak tawar sejuta ya. Wah, ini gede ini. Gede ini. Ini gede. Ini berapa kan? 27 lah. 27 ya. Yuh. Marmi. Mau tak lihat dari sana nih. Nih, 2.700.000 babonan. Berapa kali? Laktasi. Tiga kali. Tiga kali. Babon mentok berapa kali ya? Wah, ada yang 10 kali, Mas. Oh, 10 kali ya. Berarti kalau 6 kali oh, masih ya masih bagus. Itu kan kakinya belum anu toh, kakinya belakang masih bagus. Kalau 10 sudah tua atau masih bagus? Ya kategori sudah tua. 10. 10 kali beranak. Iya. Berarti termentok ya 10 kali baru itulah dijual ya. A-a. Tapi kalau peranakan ini sapi? Ya eman-eman tetap bingung. Oh gitu. Selama masih peranakannya bagus masih dipertahankan. Iya, iya. Ini masih bagus dijual kenapa? Ya karena dagangan. Dagangan. Oh, karena dagangan. Ini ya. Belum dikawinin ini ya? Udah kalau ini. Udah? Sama PE. Oh, udah dikawinin tapi hitungan 2, berapa tadi? 28? 27. 2.700.000 TB kalau ini 80-an ya? Lebih. Lebih ini? Ya, lebih. 85-an. 85, weh. Jan, apik nih.
yang teman-teman mau PE-PE apa? Semian lah, semian atau PE biasa standaran. Harga terjangkau. Harga terjangkau. Hmm. Tempat Kang Slamet samping lapangan Srikaton. Srikaton. Ini. Untuk makan bagusnya pakai apa toh? Sebetulnya daun hijau lah paling utama. Rumput ya? Ah, iya, pokoknya daun singkong hijau atau rumput. Tapi di sini mayoritas iya, memang sekarang udah campur onggok. Daun singkong ya? Nah, daun singkong sama onggok. Daun singkong sama onggok. Tapi memang Kang, daun singkong itu kan sering bikin mabok toh. Kalau keracunan ini kok enggak kapok-kapok toh orang ini? Kalau difermentasi ya aman lah, Mas. Hah? Difermentasi aman. 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 Tapi kan mabok sering toh peternak-peternak toh. Iya, itu enggak kapok. Daun singkong. Aman kalau udah peternak anu difermentasi. Karena memang di sini mayoritas daun singkong sih yo. Terus kalau mau ngarit repot. Enak cepet daun singkong walaupun mabok sekali dua kali enggak kapok gitu ya. Enggak kapok. Kadang ada yang mati juga toh yo. Iya, pernah. Oh, ini ya. Wah, ini malah enggak dijual ya. Semek. Tapi itu ada gantinya yang mau dijual. Wah, ini tinggi banget ya. Wah, ini ngalem toh ini. Han? Ngalem toh ini. Iya. Walah, minta dilus-lus. Ini jadi kecil dilus-lus toh, Kang? Sering dengan. Kang, kalau pemula sebenarnya babon berapa sih biar nggak ngerepot cari rumput? Ya, kalau situasi 8 atau 10 lah. 8 sampai 10 babon? Jangan lebih dari itu. Tapi kalau sudah ngalami setahun, dua tahun, boleh nambah? Boleh. Tapi untuk awalan, iya. 10 lah ya. 8 atau 10? 8 atau 10. Coba dicoba, terus dihitung. Dalam arti setahun atau dua tahun, berapa keuntungan gitu. Kang, cempe mati gara-gara apa sih rata sering-sering? Apa sih rata-rata apa ya? Kadang mencret. Mencret. Kalau yang keinjek ada enggak? Ada tapi jarang lah, Mas. Jarang. Walaupun mencret juga jarang lah ya. Ya jarang lah untuk kategori angka kematian jarang. Yang penting kunci kambing itu sebenarnya sehat itu makan apa diobati? Menurut saya dari makanan. Oh, kalau makanan ada nutrisi tercukupi, insya Allah ya nyaman. Insya Allah nyaman ya. Tapi semakin diobati. Ya. Kayak sediani obat semakin enak. Jadi obat itu harus sedia obat mencret, sedia, obat terus, mata, iya. Obat gudik, obat kutu, LA obat itu. Lumpuh ya, antibiotik. Nah, ini harus teman-teman harus sedia semuanya. Punya biodin, punya LA, punya formesin. Wah, aman ya Kang? Aman. Lek kambing lesu. Nggak mau makan itu seringnya panas, hujan, atau ganti cuaca? Iya, pergantian cuaca itu rata-rata kayak gitu. Pergantian cuaca? Mm-hmm. Terus disuntik? Suntik LE lah. Oh, cukup ya? Cukup, insya Allah cukup. Kalau memang memang dua jenis paling tambah B-komplek. Tambahnya B-komplek? Iya, untuk vitamin aja. Untuk vitaminan? Oh, gitu. Ngapain ini? Dan asik tenanan. Pol mentok ini Kang Slamet ya di Desekti. Untuk kambing-kambingnya sudah kita lihat semuanya. Nah, ngapa senengi malah ngoleksi PEW ini iki? Ya hemat di waktu lah. Hemat di waktu. Sekarang kalau kambing biasa, kambing kacangan 8 bulan kan lakunya 1000. Anaknya lo, kali ini kan 2000. Walah, sama-sama ngingu PE, sama-sama ngingu kambing, ya sama-sama ngarit. Sama-sama ngarit. Bejana ya di harga itu. Di harga, gitu. Jadi lebih baik PE. Ya, PE semi lah. Kalau PE yang kelas kontes kan mahal. Ya, kan, kelas-kelas ekonomis kayak gini kan. Regane beda juga regane ya di petani ya. Banyak petani, tapi rata-rata sepatani itu senangnya jantannya PE loh. Lanangnya wedoknya jawaran itu kenapa enggak, toh? Enggak apa-apa, akan nanti memperbaiki turunan dari jawaran itu bisa muka semi. Oh gitu. Jadi banyak peternak yang cari jantanan nih ya? Iya, jantanan PE. Nanti disilang dengan jawaran itu anaknya tambah bagus. Bagus ya.
gitu. Makan sehari 2 kali 3 kali? 3 kali, sama malam 4 kali. Dengan malam 4 kali. Biu. Luar biasa. Oke pemirsa, ngobrol dengan Kang Slamet. Terima kasih. Salam arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.